Semua orang berlomba untuk menjadi penguasa karena penguasa memberi rasa yang tak terhingga. Kekuasaan membuat segala sesuatu serba mungkin. Kekuasaan membuat Anda disambut di sini sana. Semua orang peduli dan menyapa. Tak kenal pun mereka coba menunjukkan keakraban karena Anda berkuasa. Makan minum jadi mudah karena undangan datang silih berganti, tinggal memilih mana yang Anda suka. Ya, kekuasaan membuat tiap kali Anda ada, semua orang menjadi repot karenanya. Memberi diri untuk mengabdi karena kekuasaan menumpuk dalam hidupnya. Semua orang akan berlomba mencarinya. Bahkan tak jarang rela melakukan apa saja, menghasilkan dan menghalalkan cara-cara yang tak semestinya. Kekuasaan memang membuat orang gila, sehingga ketika duduk di sana lupa berdiri dan tak pernah rela. Awas, kekuasaan memang sangat menggoda. Tetapi tahukah Anda, kekuasaan terbesar bukan jadi penguasa. Kekuasaan terbesar bukan menjadi orang nomor satu di posisi di mana Anda ada. Kekuasaan terbesar adalah menguasai diri sendiri. Karena berbahagialah orang yang bisa menguasai dirinya. Maka kekuasaan tidak akan pernah menguasai hawa nafsunya. Tapi barang siapa yang gila pada kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara, mereka adalah orang-orang yang payah karena tak pernah mampu mengendalikan dirinya. Jadilah penguasa diri dimanapun Anda ada. Disitulah kehormatan tersedia. Menjadi penguasa diri sehingga membuat kita terjaga dalam tindakan-tindakan, dihormat di mana kita ada. Rasa segan muncul pada tiap orang di sekitar diri. Mereka menaruh hormat yang tinggi karena kita punya penguasaan diri. Selamat memiliki kekuasaan atas diri sendiri. Bersama saya, Bigman Sirait.